kehidupan. Apapun yang Anda lakukan akan berimbas pada apa yang Anda alami saat ini. Di acara ini, kami akan menguak fakta dari sekian permasalahan seseorang. Ingat, ini adalah fakta. Karma baik atau buruk akan terungkap di sini. Sudah ada 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Anak durhaka. Pelecehan seksual. Ilmu santet. Guna-guna. Pesugihan atau ritual pemujaan makhluk gaib. Semua akan kita kuak hanya di karma. Pemirsa, bergabung bersama kami seorang model cantik dan pesinetron yang handal. Ia seorang aktris yang rela menggunduli kepalanya demi satu peran dalam sinetron di ANTV. Perempuan ini sejak masa SMA diikuti sosok gaib hingga sekarang. Ia lahir di tanggal 1. Ini dia, Anet Eduarda. Anet Eduarda, artis dan pemain sinetron cantik yang lahir di tanggal 1 Juni. Menurut pengakuannya, Anet bisa merasakan kehadiran makhluk gaib dan sering didatangi satu sosok gaib yang sering meminta tolong. Apakah karma buruk Anet bisa berubah menjadi karma baik? Halo Anet, selamat datang di Karma. Halo. Gimana rasanya jadi manten? Anet, saya pengen nanya, berapa kali sudah menggunduli kepala dalam hidup kamu? Aku baru sekali, tapi di chefnya itu berkali-kali. Di chefnya berkali-kali, yeah. Tapi momennya baru sekali ya? Baru sekali. Punya pasangan? Punya. Pacar ya? Iya. Yeah. Pacar sempat keberatan gak? Karena ya memacari seorang perempuan yang gundul. Keberatan sih enggak, cuma dia support aja sih. Malah okay. Dia yang nyuruh, enggak apa-apa botakin aja, lucu kali, unik. Ya udah. Kalau kamu ngedate, kamu botakin aja atau? Tergantung, kadang aku kalau misalnya keluarnya sore, aku pakai wig. Karena masih agak malu kan, tapi kalau misalnya kita cuma buat nonton doang, ya aku santai cuma pakai topi doang. Topi, yeah. Kadang pakai wig juga ya? Kadang pakai wig. Oke, tadi di awal aku sempat menyampaikan ke pemirsa, katanya seorang Anet itu dari masa SMA-nya sering digangguin, yeah. Dan ditemani oleh sosok makhluk halus ya. Yeah. Sosoknya seperti apa Anet yang kamu ketahui? Kalau yang aku ketahui menurut omongan orang yang suka lihat aku ya, dia itu wanita. Wanita. Wanita kayak mau bilang kuntilanak juga bukan, tapi perempuan. Ganggu nggak? Ganggu sih enggak, cuma kadang aku kayak agak risih aja gitu kalau misalnya ada orang ngomong tuh ada tuh. Nah kan agak risih ya, jadi yeah. Kayak kepikiran, apalagi kan aku orangnya tak penakut. Jadi aku langsung kayak baru mau tidur mikir lagi. Jangan ada lagi di sini. Kalau di lokasi syuting sendiri gitu, karena kan syutingnya biasanya sampai tengah malam. Hmm. Sering juga diperlihatkan. Aku nggak pernah diperlihatkan, tapi aku seringnya di mimpi dan suka erep-erep gitu. Dan aku pernah kayak aku lagi tidur siang, aku kayak keluar dari tubuh aku. Aku lihat aku. Jadi kan aku tidur siang, otomatis itu siang dong, yeah. Aku lagi tidur, tiba-tiba gak tahu itu mimpi apa atau apa, aku lagi tidur, tiba-tiba aku ditarik gitu, ditarik keluar ke satu pintu yang itu gelap banget, padahal itu siang dong, yeah. Gelap, pas aku lihat nengok ke tempat tidur ada aku lagi tidur. Kan heran lah, Pak, itu. Serem banget deh. Itu serem, itu pertama kali sampai sekarang aku gak bisa lupa itu. Terus aku berdoa, aku teriak nama Allah, yeah. Akhirnya langsung kebangun, udah normal lagi, udah siang. Kalau kata yang pernah melihat, itu kamu ketempelannya di mana, di sekolah kah? Atau... Oh, yang ngikutin aku? Yang ngikutin ini. Kalau yang ngikutin aku, jadi sebelumnya dia pernah kecelakaan, itu di Manado, tapi aku gak bilang tempatnya, tapi itu di Manado. Terus menurut warga yang lihat sama pengakuan orang yang sama dia, katanya itu kecelakaan.
kecelakaan tapi dia meninggal, yang orangnya satu sehat-sehat aja kan, ya logika aja gitu ya. Terus ya udah aku nggak percaya dong, tiba-tiba pas aku tidur aku dimasukin ke mimpi. Jadi pas aku lagi di mimpi aku lagi jalan sama kakakku, tiba-tiba dia di samping aku. Aku kan kaget, kamu siapa, aku tanya, kamu siapa? Aku perempuan yang baru meninggal. Terus dia minta tolong sama aku, minta tolong, aku minta tolong sama kamu, tolong sampein ke keluarga aku kalau aku tuh meninggalnya dibunuh, bukan kecelakaan. Tapi Anda nggak tahu keluarganya. Nah, itu permasalahan sampai sekarang. Aku nggak tahu dia siapa, keluarganya siapa. Jadi kan itu kayak amanah. Aku belum sempet ngomong ke keluarganya, sampai sekarang aku lupain karena aku nggak tahu. Dari situ deh aku rasa dia kayak ngikutin aku terus. Sampai detik ini. Sampai aku pindah Jakarta pun diikutin. Masih ngikutin. Waduh, untuk itu pemirsa, tampaknya bukan saya yang mencoba melihat, tentu saja teman saya yang akan membantu Anda. Apakah memang sosok ini menginginkan sesuatu, meminta tolong, atau hanya ingin berteman saja dengan Anda? Ya, langsung saja pemirsa, ini dia Roy Kiyoshi. Anda takut sama Roy atau ini siapa Roy yang dibawa Roy? Ini namanya Agustina. Aduh. Ini seorang pasien. Bukan. Jadi mama angkat aku memberikan boneka ini sebagai hadiah ulang tahun aku. Namanya Agustina. Dan ya tampaknya di sini Agustina sangat tertarik sekali dengan Anet ya. Dan Anet bisa merasakan itu ya. Okay. Anet kenapa? Gak tahu. Anet takut ya. Serem aja. Serem ya. Karena mau Karobi yang megangin bonekanya. Iya, boleh. Agustina. Dia lahir di bulan Agustus, Roy. Bukan, karena otentik namanya Tina. Oh iya. Ada namanya Tina di sini. Oke. Roy, ya. Ini kalau ngomongin soal Anet, gimana? Sudah lebih nyaman? Oke. Ya. Oke, karena ya, saya merasa Anet memang bisa melihat dari sisi pendengaran, mata, dan ciri-ciri tanda fisiknya sudah terlihat memang dia punya indera keenam yang bisa mendengar dan merasakan dunia dimensi lain. Tapi Anet nggak bisa ngeliat ya, Roy? Saya merasakan bisa kalau dilatih. Aku ngerasa doang sih, tapi ada beberapa juga ngomong gitu. Kayaknya aku punya indera keenam tapi belum kebuka. Masih belum diasah. Betul. Tapi janganlah. Mau mengasahnya nggak? Nggak mau. Coba digendong. Nggak. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Udah Roy. Nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa. Oh, it's okay. Beneran, Roy. Oke, Anet. Yeah. Ini kan sudah ada kokoronya di sini. Roy, saya pengen Roy melihat. Baik. Sesuatu yang mengikuti Anet dari masa SMA dan bahkan minta tolong melalui mimpinya. Sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan oleh sang makhluk ini, Roy? Pesannya ingin didoakan juga, tetapi begitu saya melihat Anet, saya melihat ada gambaran mobil pecah berantakan, kemudian juga saya melihat ada muka yang rusak dan ada darah yang muncul dari kepala. Itu yang sosok yang menghantui kamu. Apakah betul seperti itu? Tapi itu siapa? Dia kenakalan beneran ya. Oke, tapi Roy, kan tadi katanya si sosok ini minta tolong ada sesuatu gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang pertolongan apa yang Anet harus lakukan. Dan menurut Roy, kenapa Anet yang dipilih? Tampaknya Tina akan membantu Roy di sini. Untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi dengan Anet. Karena setiap jam 2, sekitar jam 2, jam 3 ya Anet ya. Selalu di mimpi yang sama. Tapi di film-film Insidious gitu juga jam 3-an ya Roy. Itu ada jam apa sih Roy sebenarnya? Karena memang makhluk-makhluk astral, mereka akan masuk ke dalam alam-alam manusia di jam-jam tidur. Dan alam bawah sadar itu melemah di jam 12 ke atas. 12, 1, 2, dan 3. Oke. Tina, ya. Yang Tina lihat seperti apa nih Tina? Roh perempuan ini. Coba. Dari gambaran Tina yang dimaksud. Kamu bisa melihat matanya Tina? Mau kenapa? Sosok perempuan yang dilihat di mimpinya Anet. Sesosok Kunti. Dan tak kenapa saya melihat adegan peristiwa juga kuntilanak itu selalu muncul tepat di sebelah ranjang. Bener. Itu yang aku rasain.
Bener, itu bener. Karena aku, kalau aku tidur ya, kan aku bilang aku gak bisa ngeliat, tapi aku bisa ngerasain hawanya. Kalau aku udah tidur, aku tuh pasti gelisah. Sebelah kerannya aku rasa tuh kayak ada yang ngeliatin aku. Makanya aku selalu tidur, meluk Al-Quran. Iya, yes. Itu harus. Karena aku takut. Sudah berapa lama nih terganggu begini? Dari aku, SMA ya? Dari SMA kelas 1 aku udah mulai ngerasain. Semenjak kejadian itu aku udah ngerasain terus-terus sampai sekarang. Sampai sekarang juga saya ngeliat masih ada aura putih kuntilanak itu masih menemani. Roy bisa suruh pergi gak sih? Iya, suruh pergi dong gak itu. Siap, nanti aku suruh pergi ya. Suruh ke lain aja, jangan ganggu. Maksud aku Roy, ini kan dia katanya minta tolong sama Anet. Emang yang bisa Anet lakukan tuh apa buat si sosok ini? Saya ngeliat sosok ini justru minta didoain sama kamu. Dan alamnya... Bukan ditakuti gitu? Alamnya, ya justru semakin kamu takut, semakin dia panik dan semakin cemas, dia makin minta tolongnya. Tapi semakin kamu tenang dan kirim-kirim doa, itu akan semakin dia tenang. Entah kenapa ya, posisi tidur dia itu menghadap yang tidak mau dia lihat ya. Ketika saya melihat lebih dalam, Tina juga memberi bantuan bahwa mukanya ada darah tapi ada rata di bagian sini. Aku pernah lihat bentuknya, cuma aku bisa ngerasain itu aneh. Aneh, ya memang aneh. Di sini rata tapi di sini ada darah. Kayak ini seperti kena aspal karena ya. Aspal. Yes. My God. Ya bener. Itu yang saya lihat. Oh, saya merinding. Roy mencium sebuah nama kah di sini? Benar, itu aspal. Saya melihat sesosok juga bukan sebuah nama, tetapi apakah ada ada sesuatu yang berhubungan dengan the nanny, suster yang perawat, suster, the babysitter? Enggak ada. Ada seseorang yang meninggal. Dia pekerjaannya adalah babysitter dan kemudian saya melihat jasadnya masih tertanam di tanah lokasi yang kamu tiduri. Ya. Di rumah. Dan dia masih mendiami, itu yang saya lihat. Berarti itu masih baru dong, Kak dia? Di rumah yang sekarang. Rumah yang Jakarta? Yang di Jakarta. Aku baru pindah setahun di rumah itu dan di rumah itu. Berarti ini bukan yang dari Manado, Roy? Yang di Manado sosok kuntilanak, tetapi yang di Jakarta saya melihat tiba-tiba ada sosok babysitter yang tertanam jasadnya dan belum ditemukan. Dia ngikutin aku buat apa? Dia bisa membaca kalau kamu tahu keberadaan dia. Yang saya ingin sampaikan adalah sebuah tips bahwa ketika kamu mengetahui dia datang, kamu cukup bilang, jangan ganggu saya. Saya ingin istirahat. Ketakutan kamu justru dimanfaatkan, Robby, untuk menjadi kekuatan buat dia. Ketakutan. Semakin kamu takut, semakin dalam. Semakin kau berani, semakin pergi. Beraniinnya itu susah. Iya, butuh waktu di sini. Itulah tadi yang seperti saya bilang kepada teman-teman semua. Sesial apapun hidup kita, masih ada untungnya. Kalau saya masih ada untungnya, nggak diikutin begituan gitu loh. Ya, jadi jangan pernah kita merendahkan diri kita sendiri. Yeah. Oke, dan Anet terima kasih banyak. Anet tenang-tenang. Tenang ya. Tadi kata Roy diajak jadi temenan aja. Ya, jangan ditakutin ya. Susah sih pasti saya bisa bayangin. Anet terima kasih banyak. Mau syuting film horor ya? Iya. Waduh, makin horor dong. Makanya. Oke, good luck. Belum ke lokasi aja aku udah serem ya. Lokasinya di mana nanti? Di Tegal. Di Tegal. Oke, selamat sampai tujuan. Habis ini langsung ke sana ya. Iya, langsung. Dan good luck buat film barunya ya. Thank you. Thank you.